Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, santri kelas 8C yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nikmat sehat jasmani rohani dan masih bisa melanjutkan aktivitas serta belajar kita. Di sini Ustadz akan memberikan informasi tentang sebuah lomba yang diadakan pada pekan ini. Yakni lombanya adalah Creative Content Competition for Full Day Student. Jadi lomba ini adalah lomba tentang membuat kreatif konten yang dilaksanakan khusus untuk santri full day, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Lomba ini nanti dikumpulkan secara online. Membuat video tutorial yang isinya adalah temanya secangkir teh untuk orang tuaku ya. Ini lomba khusus untuk santri kelas 8C dengan ketentuan sebagai berikut, yakni durasi video jadi minimal 3 menit, maksimal 4 menit. Kemudian penilaian pada unsur tutorial dan videografi. Jadi tutorial itu adalah kalian ketika membuat video, videonya itu harus jelas keterangannya. Jadi tidak hanya memberikan sebuah video tanpa keterangan. Untuk tutorial itu adalah kalian menjelaskan tentang apa yang sedang kalian lakukan dalam video itu. Artinya kalian memberikan keterangan suara pada video yang sedang kalian tampilkan. Jadi membuat tehnya itu kalian bisa menggunakan air panas yang berasal dari dispenser boleh, atau langsung dari kompor juga boleh, terserah kalian ya. Kemudian tehnya yang dipergunakan juga terserah kalian. Kalian boleh pakai teh celup atau boleh pakai teh yang selain teh celup, terserah kalian juga. Nah, dalam proses pembuatan itu jangan lupa juga kalian menjelaskan tadi menggunakan suara, sehingga unsur tutorialnya itu nampak pada video yang sedang kalian tampilkan. Kemudian setelah membuat tutorial tadi, video tidak hanya cukup dibuat atau direkam dengan menggunakan kamera saja, tapi juga perlu untuk diedit. Maka itu nanti masuk dalam kategori videografi. Nah, diedit ini juga kalian terserah ngeditnya pakai apa. Kalian boleh pakai aplikasi yang biasanya kalian gunakan, atau kalian bisa menggunakan aplikasi dari pihak ketiga alias download dari Play Store maupun App Store, terserah kalian ya. Kemudian jangan lupa untuk penutup dari tayangan video kalian adalah kalian harus menunjukkan bahwasanya atau menampilkan teh yang kalian buat itu diberikan langsung ke orang tua, dan orang tua kalian juga memberikan respon atas teh yang kalian berikan terhadap orang tua kalian. Jadi terserah ya, teh kalian mau diserahkan ke ayah maupun ke ibu, terserah kalian, bebas. Hasil karya kalian yang sudah berbentuk video yang diedit tadi itu dengan teknik videografinya, kalian mengumpulkannya dengan cara mengupload hasil video kalian ke channel YouTube kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah diupload, jangan lupa untuk mengirimkan link dari video YouTube kalian dikirim ke WA-nya wali kelas. Di sini dikirim ke WA-nya Ustadz ya.
Jadi kalian kirim link dari video kalian, WA-nya ke Ustadz. Nah, mengumpulkannya adalah dengan cara tersebut. Batas pengumpulan adalah paling akhir, yakni pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pada pukul 8 malam. Lombanya bersifat individu, jadi tidak dibentuk dalam tim ya. Kalian membuat sendiri-sendiri video ini, kemudian diupload ke channel kalian, terserah. Mungkin channel kalian atau channel dari orang tua kalian, tidak apa-apa. Jadi cukup seperti itu enak ya keterangannya. Barangkali ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ustadz. Boleh melalui komentar di video ini di bawah, maupun kalian langsung WA. Lomba ini nanti akan mendapatkan hadiah, yakni uang dan juga plus electronic certificate. Oke anak-anak, Ustadz tutup pengumuman kali ini. Demikian informasi ini Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.